jadi daging. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar, selamat ya. Jadi artis apa tersosmed? Thank you. Yeah. Pagi-pagi Rizky Bilar langsung berangkat ke acara syuting Cinta Nih Kita. Ya, hari ini jadwal syuting Cinta Nih Kita dimulai lagi, guys. Tentu saja Bang B gercep pagi-pagi langsung ke lokasi syuting. Hal ini dilakukan karena entah malam adalah malam minggu. Hari ini hari Sabtu. Kalian pada tahu kan, orang yang lagi kasmaran, yang lagi punya pasangan, tentu tak ingin melewatkan malam minggu sendiri. Tentu mereka inginnya dua-duaan dengan sang kekasih. Ya, hal itu pun juga berlaku bagi Rizky Bilar yang gercep pergi ke lokasi syuting. Apalagi sebelumnya, si Dedek sudah ngasih kode bahwa ia udah merindukan kekasihnya itu. Rindu akan kelucuan, kegesrekan, serta ya perhatian dari sang kekasih. Apalagi semalam, ia telah memberikan kode yang menyebut makan ya. Ya Hilal, ya tentu hal itu adalah kode-kode bagi Bilar bahwa kekasihnya sudah rindu padanya. Apalagi Rizky Bilar dan Lesti sendiri sudah mengungkapkan di berbagai media, di infotainment, bahwa kalau Bilar sendiri rindu, kangen, pasti dia ngajak makan. Sama sebaliknya dengan si Dedek, kalau udah kangen, rindu sama kekasihnya, dia pasti ngajak makan. Tentu hal itulah yang menjadikan harmonisasi hubungan mereka yang kian hari kian enak dipandang, kian terlihat manis di perasaan kita semua. Tentu hal itulah yang menjadikan kita semakin demen mengikuti kisah cinta mereka yang penuh seni seakan drama Korea nyatanya. Ya, begitulah kerinduan yang dititip Dedek Lesti pada sang kekasih. Dan saat itulah sudah dipahami oleh si Rizky Bilar. Makanya dari pagi ia udah bersiap-siap dan profesional kerja demi nantinya bisa memantaskan diri bersanding dengan kekasihnya. Ya, karena kedua belah pihak, keluarga Lesti dan Bilar, sama-sama sudah oke, sama-sama mendukung hubungan kedua putra-putri mereka yang semakin hari semakin menampakkan kejelasan hubungan itu akan dibawa kemana. Tentu kalian yang masih baru tahu cerita sepenggal mereka, kalian tidak akan percaya. Namun itulah nyatanya, cinta tak bisa memilih dan cinta sudah hadir di hati mereka. Cinta datang begitu saja dan tak bisa ditolak kehadirannya. Apalagi Rizky Bilar, tentu kita berharap di tahun depan mereka bisa menjalani hidup sebagai sepasang suami istri. Itulah harapan kita semua. Kelanggengan hubungan mereka hingga akhirnya menua bersama. Tentu di malam hari ini kita berharap mereka berdua bisa melewatkan romansa malam nan indah bersama. Tentu cinta keduanya
yang akan menyatukan mereka di malam nanti. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.